Publik terus menantikan terangnya kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengatakan berdasarkan hasil pengecekan di TKP tewasnya Brigadir J, di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan, ditemukan adanya indikasi kuat obstruction of justice atau upaya penghambatan penegakan hukum. Jadi begitu, jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM itu obstruction of justice-nya juga semakin terang benderang. Nah itu begitu pula dengan yang tadi diterangkan oleh Pak BK, ya semua hal kita uji tadi termasuk juga terkait hal-hal yang dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice-nya kayak apa begitu. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting, termasuk juga perbedaan-perbedaan gitu. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, terus kita cek di TKP, ya termasuk juga kita nanya ke Dokes, ke Inavis, ke Lapor, tadi karena tiga tim itu juga menyertai kami dan langsung memberikan penjelasan. Nah, salah satu temuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang benderang. Mungkin itu? Oh iya, yang baradae tadi sudah? Sudah ya. Jadi yang baradae seperti tadi juga sama, jadi indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice. Ya, mulai dari kisah Magelang, yang kita telusurin ya, mulai dari kisah Magelang, kisah Sangguling, sampai kisah di TKP. Itu semua kita uji dengan satu dokumen-dokumen yang sudah kami dapat. Foto-foto yang juga sudah kami dapat, percakapan-percakapan yang juga kami dapat. Nah, salah satu yang kita dapat dari penyandingan-penyandingan dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen sebelumnya, itu indikasi adanya obstruction of justice itu semakin lama semakin terang benderang, semakin lama semakin kuat dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia terkait obstruction of justice. Tidak hanya obstruction of justice, baru-baru ini tim advokasi penegakan hukum dan keadilan tampak mendatangi lembaga anti rasuah KPK untuk melaporkan dugaan upaya suap yang dilakukan staf Irjen Verdi Sambo kepada staf LPSK. Hal ini tentunya menambah panjang dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Jenderal Bintang 2 tersebut. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tegas menolak permohonan perlindungan yang diajukan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. LPSK menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan permohonan perlindungan yang diajukan. Saat dilakukan pemeriksaan di rumahnya beberapa waktu lalu, Putri Chandrawati terlihat kebingungan ketika didalami terkait dugaan pelecehan seksual. Istri Irjen Verdi Sambo bahkan seolah tidak tahu apa yang harus disampaikan sehingga menimbulkan kecurigaan LPSK. Ancaman pidana bagi sang jenderal pun kini satu persatu mulai bermunculan. Akankah dugaan-dugaan ini mampu membongkar motif di balik pembunuhan Brigadir Yosua? Halo, selamat malam pemirsa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka otak dari pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, posisi Irjen Verdi Sambo semakin terhimpit. Bahkan kini tidak hanya dirinya, sang istri Putri Chandrawati pun ikut terseret dalam drama panjang pengungkapan motif pembunuhan sang ajudan. Setelah pasal pembunuhan berencana, kini keduanya terancam pasal obstruction of justice atau upaya penghambatan penegakan hukum. Bersama saya Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkap temuan baru yang mengejutkan, yakni tidak menemukan adanya indikasi luka penganiayaan atau penyiksaan terhadap Brigadir Yosua. Komnas HAM menyebut indikasi penganiayaan terhadap Brigadir Yosua sangat kecil.
Komnas HAM mengungkap temuan baru yang mengejutkan terkait pembunuhan Brigadir Yosua. Setelah meninjau langsung TKP di rumah dinas Verdi Sambo, Komnas HAM menegaskan tidak menemukan adanya indikasi luka penganiayaan atau penyiksaan terhadap Brigadir Yosua. Komnas HAM menyebut indikasi penganiayaan terhadap korban sangat kecil. Temuan tersebut berdasarkan keterangan dan rangkaian peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelumnya pengakuan pihak keluarga menemukan adanya kejanggalan, yakni bekas luka sayatan, luka memar, pergeseran rahang hingga luka terbuka di bahu. Kami tidak menemukan indikasi itu. Tidak menemukan indikasi terkait penganiayaan. Jadi ini tentu saja didasarkan pada keterangan yang ada di Komnas, bukti-bukti yang ada, plus juga dari soal kerangka waktunya, gitu. Kerangka waktu artinya dari CCTV, rekaman CCTV ini, itu yang kemudian indikasi soal penyiksaan itu menjadi sangat kecil. Sementara itu Komnas HAM hanya telah mendapat keterangan terkait jumlah luka tembak, jumlah peluru yang ditembakkan, dan senjata yang digunakan. Namun Komnas HAM belum mengetahui siapa saja yang melakukan penembakan, hanya saja Verdi Sambo mengakui kepada Komnas HAM bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Bayu Lela Muda melaporkan. Pemirsa, tim khusus Kapolri mendatangi rumah Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Rumah itu diduga menjadi lokasi di mana Verdi Sambo mengklaim tindakan tidak menyenangkan Brigadir Yosua. Dalam pengakuannya, Verdi Sambo menyatakan awal mula terjadinya kasus pelecehan terhadap istrinya, Putri Chandrawati, oleh Brigadir Yosua di Magelang, Jawa Tengah. Dari pengakuan Sambo, tim khusus Kapolri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendatangi rumah Sambo di Magelang untuk menyelidiki secara kronologis soal klaim Verdi Sambo atas tindakan tidak menyenangkan Brigadir Yosua. Perumahan yang berada di wilayah desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah ini dijaga oleh Satpam Perumahan. Namun menurut Ketua RT setempat, rumah yang diduga kediaman Verdi Sambo dulunya ditempati mantan Kapolri Idam Aziz. Pemirsa, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua menyatakan bahwa tidak ada kasus pelecehan martabat tersangka FS di Magelang. Namun demikian, disinyalir ada pertengkaran antara FS dan istri terkait pihak ketiga. Ya, menurut Kamarudin Simanjuntak, pertengkaran yang terjadi antara FS dan istrinya di Magelang dipicu bocoran informasi dari Brigadir J kepada istri FS. Karena kesal, diduga istri FS mengancam akan membocorkan informasi terkait bisnis haram FS kepada semua pimpinan Polri dan lainnya. Namun demikian, Kamarudin tak menyebut rinci apa saja bisnis haram FS. Cuma diduga almarhum ini atau dituduh memberi informasi tentang kenapa si bapak tidak pulang-pulang ke rumah, lalu dicari oleh si ibu. Nah, diduga almarhum ini memberi informasi tentang keberadaan si cantik dan lelenya itu kan begitu. Ya. Pemirsa, Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani, menilai rumitnya pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J harus menjadi bahan evaluasi bagi Polri. Menurutnya, kerumitan pengungkapan kasus itu menjadi pintu untuk memperbaiki kinerja Polri. Ya, ia menyebutkan setidaknya ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan. Utamanya tupoksi inti Polri yakni pemeriksaan pro justisia. Untuk itu, Julius meminta Polri bekerja cepat dan cermat agar kasus itu bisa selesai dengan baik. Termasuk pembuktian pada dugaan perintangan oleh Verdi Sambo. Tetapi dia juga menekankan bahwa jika terperiksa pada kasus itu tidak tahu adanya upaya rekayasa oleh Verdi Sambo, maka obstruction of justice tidak bisa diterapkan.
Ya, pemirsa, dugaan upaya penghambatan penegakan hukum semakin kuat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Di sisi lain, 25 polisi dinyatakan melanggar kode etik karena tak profesional menangani kasus Brigadir J. Akankah kasus ini memunculkan tersangka baru? Dan untuk membahasnya lebih jauh sudah ada di studio Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ada di studio. Sama-sama. Dan juga melalui sambungan Zoom ada Bang Eka Prasetya, kuasa hukum keluarga Brigadir J. Selamat malam, Bang Eka. Selamat malam, April. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Eka dan juga Mas Heri. Saya ingin ke Mas Heri terlebih dahulu. Mas Heri, ini kan kasus yang dilaporkan Ibu Putri sudah dinyatakan tidak dilanjutkan kembali penyidikannya. Nah, apakah akan ada konsekuensi lanjutan terkait yang diduga adalah laporan palsu yang dilakukan oleh Ibu Putri? Iya, saya mulai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ya, bahwa negara Indonesia, negara kita tercinta ini adalah negara hukum. Maka setiap orang hak asasi manusia itu akan dijunjung tinggi oleh hukum itu sendiri. Okay. Apa yang dilakukan oleh Ibu Putri itu adalah bentuk perlindungan hak, ya, karena hak hukum seseorang untuk melaporkan sesuai dengan ketentuan pasal 108 KUHAP gitu ya. Apakah dia melihat, mendengar, mengalami sendiri satu peristiwa pidana atau kemudian dia menjadi korban tindak pidana. Bahkan bisa dia menjadi wajib kalau seandainya ini kaitannya dengan ketertiban umum negara. Okay. Nah, persoalannya ketika sudah diputuskan oleh pihak penyidik bahwa perbuatan pidana yang dilaporkan tidak ada, maka ini juga ada konsekuensi logis dan yuridisnya. Kalau saya tidak salah di ketentuan pasal 220 ya di KUHP dan juga pasal 317 KUHP, intinya adalah ketika ada seorang melaporkan adanya satu perbuatan pidana padahal perbuatan pidana itu tidak pernah terjadi, maka bisa diancam pidana 1 tahun 4 bulan. Di pasal 317 KUHP ini berkaitan dengan katakanlah perbuatan menginformasikan hal yang sifatnya palsu atau fitnah yang menyerang martabat jadi seseorang. Jadi dijuntokan ya, bisa dijuntokan. Ya, bisa saja. Tapi yang jadi persoalan adalah kalau kita kembali lagi ke kasus tadi, ini kan sudah dihentikan. Ya. Kemudian berarti tidak ada perkara pidana atau perbuatan pidana dalam kasus ini yang mengatakan bukan masyarakat, tapi yang menyatakan adalah secara resmi adalah pihak Bareskrim Polri selaku penyidik dalam kasus ini. Tepatnya tim SUS yang sudah dibentuk oleh Pak Listio Sigit selaku Kapolri. Kalau pertanyaannya apakah ini kemudian bisa memunculkan perbuatan pidana baru bagi Ibu PC tadi, saya tidak ingin terkesan nanti memprovok ya, tapi biarkanlah nanti penyidik menilai dari fakta hukum yang sudah ada. Tapi biasanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku begitu kan? Ya, tentunya pasti demikian. Apakah ini kemudian nanti ada laporan lanjutan dari pihak lain? Ya, kita tentunya nggak bisa kemudian apa menyimpulkan pada saat ini ya. Tapi setidak-tidaknya kalau tadi berbicara tentang bicara hak, bicara kewajiban, ada konsekuensi logis yuridis, itu sebenarnya hukum itu memberikan peluang tadi. Sekali lagi, orang boleh melaporkan, tapi ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Agar sama-sama menjaga martabat hak asasi manusia orang lain, gitu kan. Sehingga nggak boleh tadi perbuatan yang diinformasikan itu adalah sifatnya palsu atau fitnah tadi. Ya, pasal yang bisa mungkin dikenakan oleh, mungkin dikenakan kepada Ibu Putri tadi, apakah bisa akhirnya nanti hasilnya itu bisa meluruskan atau memberikan perbaikan nama baik kepada Brigadir Joshua? Kalau seandainya itu adalah dugaan pemicu awal dari kasus ini, sehingga rentetan hukum kausalitas sebab akibat, saya rasa bisa saja itu jadi pintu masuk awalnya ya. Jadi pintu masuk awalnya adalah perbuatan ini kan tidak akan pernah sampai jadi viral atau seheboh ini ya di ruang publik kalau seandainya tidak ada laporan yang bentuknya mengatasnamakan perbuatan, mohon maaf tadi ya, pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pihak almarhum. Dan itu clean and clear saat ini sudah dinyatakan tidak ada. Bicara soal ya memulihkan nama baik Brigadir Joshua, ini sudah dilakukan oleh kuasa hukum Brigadir Joshua. Rupanya hari ini informasinya kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua pergi ke Bareskrim, ada yang dilaporkan atau yang disampaikan hari ini? Ya itu tadi, kalau kami tadi datang ke Bareskrim sebenarnya sebagai tindak lanjut dari penanganan kasus ini ya, kami menanyakan
sampai di mana, apakah status Ibu PC ini sudah diperiksa atau belum, dan kami meminta supaya kalau ini berlarut-larut ya sudahlah, Bu PC naikin aja statusnya dari tersangka karena dia sudah terindikasi melakukan kebohongan gitu yang membuat negara ini jadi kacau. Baik, lalu apa saja tadi agenda yang dilakukan di Bareskrim? Ya, hanya menanyakan itu saja, terus terkait tindak lanjutnya apakah terkait dengan keterlibatan dari beberapa aparat ini yang 35 orang dan terperiksa sekitar 60-an ya sekarang perkembangan terbaru, itu bagaimana? Oke. Jawaban dari Bareskrim seperti apa? Ya normatif lah, masih dalam pendalaman. Nanti kalau terbukti dia obstruction dan dia melakukan ada unsur pidananya dipidanakan, ya seperti itulah. Tapi permohonan kami jelas bahwa kasus ini harus segera diselesaikan karena sudah terlalu lama gitu loh. Oke, untuk dugaan upaya menghambat penegakan hukum yang dilakukan, apakah sudah terundus dari lama oleh kuasa hukum Brigadir Joshua? Ya, kalau boleh kami mengingatkan kembali ya, ini sebenarnya kado paling pahit yang harus diterima bangsa ini soal obstruction of justice gitu, dan pelakunya adalah polisi gitu kan. Itu dari tanggal kejadian dari tanggal 8 sampai tanggal 11. Ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 11 Juli sebelum diumumkan bahwa telah terjadi tembak-menembak. Itu kemungkinan pertama obstruction of justice di situ adalah pengrusakan TKP. Oke. Itu. Sesi kedua adalah dari tanggal 11 sampai laporan polisi resmi dari keluarga Brigadir Joshua. Dari tanggal 11 sampai tanggal 18 itu framingnya adalah tembak-menembak dan pelecehan seksual. Makanya kami bikin laporan itu adalah pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan 531, 55 dan 56. Ya. Dari tanggal 18, tanggal 20 kami digelar gelar perkara awal. Di situ dengan tegas Wakabareskrim memerintahkan dua laporan itu, tembak-menembak dan pelecehan seksual itu, ditarik ke Mabes. Tapi yang terjadi tanggal 23 Juli sampai tanggal 24 Juli adalah prarekonstruksi di Polda dan di Duren 3 terkait dengan tembak-menembak dan pelecehan seksual. Nah, di tanggal 9 Agustus, tanggal 27 adalah ekshumasi. Di tanggal 5 Agustus, penetapan TSK Baradae. Dan di tanggal 9 Agustus, penetapan TSK Ferdi Sambo. Nah, pertanyaannya begini. Setelah penetapan tersangka Ferdi Sambo, ternyata tembak-menembak itu tidak ada dan pelecehan itu tidak ada. Artinya terhadap penyelidikan dan penyidikan itu bagaimana? Apakah di situ ada indikasi obstruction of justice? Apakah di situ ada indikasi di tanggal 8 sampai tanggal 11 konsolidasi-konsolidasi pertemuan-pertemuan antara pihak-pihak yang terperiksa sekarang? Apakah di situ ada uang yang mengalir? Oke. Nah, jadi bicara soal uang, apakah kuasa hukum Brigadir J sudah mendengar berapa uang yang beredar atau mungkin yang sudah diberikan kepada oknum-oknum tersebut? Ya, artinya di sini loh. Artinya maksud kami di sini perlu adanya pemeriksaan yang lebih mendalam di tanggal 8 sampai tanggal 11. Oke. Okay. Kan faktanya sekarang diperiksa dan kemarin LPSK mengumumkan secara terbuka bahwa ada upaya untuk nyogok gitu loh. Baik. Nah, makanya penyidik hari ini harus bekerja sama dengan PPATK untuk memeriksa semua kekayaan mereka. Itu duit dari mana? Baik. Ini ada menarik ya. Baik, ada perputaran uang di situ. Kalau kita bicara obstruction of justice, kita bicara penegakan hukum, inilah kado paling pahit yang harus diterima Indonesia sekarang.
Baik, sangat disayangkan sekali. Bicara soal bagaimana tadi kuasa hukum Brigadir Joshua, keluarga kuasa hukum Brigadir Joshua mengatakan bahwa harus ada PPATK untuk memeriksa ini. Nah, kita akan bahas ini nanti, Bapak-bapak, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di MNC News Prime.